Mula-mula saya tak tahu saya memang nak jadi seorang midfield. Ada satu coach yang nampak saya bermain sebagai penjaga gol pada satu tournament for kids lah. So dia suruh saya tukar untuk menjadi goalkeeper. So tapi satu hari itu saya tiba-tiba tukar fikiran dan cuba untuk menjadi goalkeeper. Sampai sekarang ni saya tak pernah saya memang tak nak jadi midfielder lah. Saya suka sebagai seorang penjaga gol. ATM ni sebagai salah satu tim yang paling profesional lah yang saya pernah berada daripada dulu sampai sekarang saya bermain. Profesionalism tu memang satu tahap yang tertinggi dekat Malaysia. Kalau kita percaya kita boleh buat, tak ada apa yang boleh halang kita. Kita kena yakin dengan diri kita, satu pasukan. Jadi kita tak boleh lupa diri kita bila kita menang. Jadi bila kita menang, kita kena kerja lebih keras. Dan yang paling penting sekali, kita mesti konsisten juga. Kalau tiada konsistensi itu, kita susah nak menang piala itu.